Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi di MSK Channel dengan saya Bro Syam. So baru-baru ni satu berita bahawa satu trading card terjual dengan harga 420 juta USD. So card trading card ni adalah contoh lah kan. Saya mau tunjukkan contoh. Ini adalah contoh trading card. Belakang ada stats ke apa kan. Ini saya punya lah. Tapi yang ini trading card ni adalah bukanlah termahal di dunia lah setakat ni. Ini adalah trading card paling mahal untuk sukan bola keranjang, iaitu rookie card Michael Jordan brand Fleer lah kan, brand Fleer. So kenapa dia mahal? Dia memang kalau kamu tengok dalam gambar tu, ada dia ni 1986 Fleer, lepas tu dia gold pristine 10 label graded by SGC. Ini adalah Michael Jordan masa dia rookie tau. Sebelum ni ada card terjual juga, sama juga Fleer juga, Fleer brand, tapi harga dia terjual dengan harga $96,000 lah kan. Sebelum ni pada bulan Mei pada tahun ni, ini juga 2020 ni. Tapi kenapa dia lagi macam, kenapa dia murah? Sebab card ni ada 300 di dunia. Kira macam card ni ada yang 300 di dunia lah lagi lah kan. Yang graded nombor 57 gem mint 10 lah. Kira macam grade yang sama. Tapi ada 300 lagi di dunia ni lah dengan macam graded macam tu lah. So yang mahal ni, dia ada beza, dia ada gold color pristine tu, pristine 10 tu, lepas tu grade by SGC. So ini lagi up daripada yang sebelum ni lah. So bayangkan Michael Jordan yang skat yang sama tapi graded lain lah kan. Yang ini $420,000 dan yang kat bulan Mei hari tu $96,000 je kan. Tapi itulah dia break record lagi lah card Michael Jordan ni, rookie card ni kan. Facts tentang, aku cerita lah sedikit history tentang rookie Michael Jordan, kenapa dia orang mencari-cari card-card dia yang rookie ni, yang first time dia masuk NBA pada tahun 1984 dan 1985. Dia orang ketiga kena draft oleh tim lah kan. Tim yang memilih adalah Chicago Bulls. Yang first kena draft pick pada tahun tu adalah Hakeem Olajuwon oleh Rockets, kedua Sam Bowie oleh Blazers, dan ketiga Michael Jordan. Dia tidak dapat nombor satu lah sebab time tu orang mencari center, dan era tu tiada orang mau cari shooting guard kan. Lainlah sekarang, orang beria-ria kalau macam every year dia akan buat satu draft pick di mana dia akan pilih yang orang keluar baru dari keluar dari universiti atau dari high school. Kalau hebat terus boleh masuk main NBA lah kan. So Bulls pilih dia, dan Bulls time tu memang corot lah. Last year dia tidak dapat masuk playoff. So masa Michael Jordan masuk ni, dia dapat bawa Bulls ni ke playoff. Lama sudah tidak masuk playoff. Playoff ni untuk dapatkan NBA champions lah. Dia dapat main 82 game. Semua game 82 games played, 82 games start. Kira dia start semua 82 game. Kira first 5 dia lah kan. Lepas tu dia aja dalam team tu yang main 82 game dan start 82 game. Dia nombor ketiga dalam seluruh team kan, dalam NBA tu dia nombor tiga leading untuk tahun itu. Third lah, third dalam scoring list. Nombor keempat dalam steal lah, steal kira ambil bola dari pihak lawan lah. Dia orang keempat dalam list tu, dan dia telah bawa Bulls ke playoff di tangga ketujuh dengan menang 38 menang dan 44 kalah. So sekarang ni kalau kalah lagi tinggi daripada menang, macam tidak masuk playoff lah kan. Sebab sekarang ni orang tengok pada wins lah. Lagi banyak wins daripada kalah akan masuk playoff lah. Tapi time tu, era tu Eastern Conference Final memang sucks, tidak kuat. Western memang, Western Conference Final memang kuat lah kan. So itu yang banyak team yang dari Eastern yang biarpun dia punya kalah lagi tinggi daripada punya menang,
dia still boleh bawa ke playoff sebab Eastern dengan Western ni ada dua grup yang berbeza. So macam itulah. So yang Michael Jordan dapat untuk tahun tu, pada tahun itu 1984/1985 tu, tahun itu dia dapat NBA Rookie of the Year, satu-satunya akan bagi pada rookie yang terhebat untuk tahun tu. Kalah si Hakeem Olajuwon dengan Sam Bowie yang kena pilih yang lagi hebat daripada dia tu. Dia dapat Rookie of the Year, dia dapat All NBA Second Team. Susah mau masuk All NBA Second Team, lagi-lagi First Team kan, tapi dia dapat masuk Second Team sebagai seorang rookie. Dan NBA All Rookie Team First, itu memang pastilah All Rookie Team kan, untuk orang baru first time main di NBA, dia dapat dipilih sebagai number 1 untuk team number 1. Dan dia dapat main untuk NBA All-Star Game, dia time dia rookie. All-Star sudah dia main, kira macam semua orang yang tua-tua yang sudah yang apa veteran senior yang hebat-hebat, dia dapat main first year dia. So itulah, dan first time dia dapat playoff tahun itu. Masa playoff tu diorang kena kalahkan oleh Bucks lah, tapi dia dapat bawa satu kemenangan untuk Bulls masa first playoff series tu. Dia bagi, dia buat apa orang cakap ni, playoff game winner lah kan untuk tu. Tapi last tu next game tu kalah. So at least dia bawa Bulls tu menang sekali je lah dalam playoff tu lah masa first year dia. So itulah sedikit cerita tentang Michael Jordan. Kalau kamu tahu Michael Jordan sekarang, dia adalah seorang billionaire, 1.6 billion net worth dia. Jadi dia seorang billionaire. Dia ada kasut dari Jordan, semua kamu tahu lah kan siapa Michael Jordan ni. So itulah kad dia, kenapa dia mahal. Semua orang mencari rookie kad dia. Rookie kad dia adalah masa first time dia masuk NBA, dan dia memang menyerlah masa dia masuk NBA. So ya, ini adalah jenis trading card yang aku ada lah. Dan aku ada satu Michael Jordan card. Tapi ini yang apa ni, ini era 96 ni, 96 Bulls guys, collector's choice aku ada. Ini harga dalam 6 lebih dolar je lah, dalam mereka RM30 je. Tapi itulah, sampai situ saja saya akan cerita tentang Michael Jordan. Kenapa card dia mahal, rookie card Michael Jordan tu. Lagi-lagi yang ini 10 gold color pristine 10, macam satu-satunya yang ada di dunia lah kali kan. Itu yang dia mahal tu. Mungkin kalau orang resell lagi, dia akan naik lagi harga dia. Jadi ya, break lagi record dia. So guys, check out saya punya Instagram MHK_KRAS, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Peace out.